Jangan pada bangor ya. Mana dia? Adik-adik, diharap jangan berisik mengganggu orang-orang tua yang ada di mana tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, para habaib sadah alawin cucunya Rasulullah, para alim ulama pewaris ilmu Rasulullah, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, pemuda-pemudi, santriwan-santriwati, tuan-tuan, engkong-engkong haji, para jamaah majlis ta'lim, apa mereknya? Yaitu hada min fadli rabbi, pimpinan al-ustadz Kiai Haji Ubaidillah al-Indonesi. Hadirin, sungguh sangat hati saya berbunga-bunga gembira mendengar nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para alim ulama, dan juga saya datang kemari sungguh sangat kagum sekali melihat jamaah yang hadir. Saya lihat dari kanan, kiri, depan, belakang, wajahnya tidak ada yang sama. Ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhul jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Allah tidak kekurangan bahan. Wajah yang hadir saya lihat tidak ada yang sama, dan mereka semuanya tidak mesan. Itu memang sudah menurut tanah yang dijadikan di awal dahulu. Ada yang dijadikan wajahnya seperti ini, yaitu mirip SBY ya. Nah, ini MC ya, artis, yaitu namanya Agus Dadang Sofyan Ahmad Abdul Qadir ya. Serenceng. Wah, ini dia jamaah Ketimping, ada Baskom Hadromut. Ini juga nampan akhirat. Ini masya Allah, dan grup recehan pasukan Capung Jarum. Hadirin, Habib tidak panjang-panjang, karena idza qala al majlis kana li syaitani fihi nasib. Majlis kalau terlalu lama, terlalu panjang, hatta matla'il fajar, sampai pagi, nanti setan ikut campur. Mohon maaf, Habib tidak sebutkan nama yang hadir banyak sekali. Ada Profesor Dr. Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kaf, Al-Habib, tamu kita dari Malang, Al-Habib Jamal. Banyak habib-habib, mazakarna wahidan-wahidan, saya tidak bisa sebut namanya satu persatu. Yang terhormat juga Habib Muhammad bin Husin Al-Idrus, saya sendiri ya. Dan ada lagi Al-Habib Saukat, dari begitu juga para pejabat ABRI, militer, anggota DPR, MPR, tetamu dari negara-negara tetangga, dari Brunei, Darussalam, dari Muang Thai, dari Malaysia, dari MU, Chelsea, Arsenal, dan juga banyak ini mereka tersembunyi. Habib tidak sebutkan nama mereka. Ma zakarna wahidan wahidan wa illa la tala al kalam wa dhaqal maqam. Kalau disebutkan nama-namanya satu-satu sungguh sangat amat panjang, dan nanti kesian kebuli yang sudah dihidang akan berubah menjadi rengginang. Karena apa? Karena terlalu banyak yang disebut. Hadirin, ma aktsaral ibar wa galla man i'tabar. Alangkah banyaknya ibroh, pelajaran-pelajaran dari Allah, kita punya Tuhan. Tapi sedikit orang yang mengambil pelajaran. Hanya ini saja, ini sekarang ini di mana itu namanya,
daerah Nceketek, negeri Tiongkok, Tiongkok, itu dikirimi manusia sedang gelisah. Ya, sebab betapa cepatnya lupa ingatan kita. Betapa sebentarnya ingatan kita. Angin itu waktu di Pandeglang jebol. Apa itu yang jebol? Ya, itu bendungan. Angin puting beliung. Belum lama kampret dikirimkan. Di Surabaya tongket. Nanti Allah kirimkan itu, binatang-binatang pun ikut demo. Karena tersinggung, manusia-manusia di akhir zaman ini sudah lupa sama Allah. Kita tinggal di negeri yang penuh dengan bencana. Habib kalau malam-malam suka membaca puisi prosa. Ya Allah, kami tinggal di negeri yang penuh bencana. Pemimpin-pemimpin kami sedang terlena. Masa depan anak-anak kami hampir sirna. Remaja-remaja kami tidak tahu mau dibawa dan diarahkan kemana. Agama makin hari makin dihina. Partai-partai Islam makin tiap tahun makin merana. Di dada kami sudah tidak ada cinta. Sesama anak bangsa yang ada hanya kecewa, sakit hati, dan saling memfitnah. Ulama dengan ulama difitnah. Tokoh-tokoh Islam diadu domba. Partai-partai Islam makin hari tiap tahun makin merana. Agama diletakkan di nomor dua. Pemimpin-pemimpin kita sedang apa? Membangun kejayaannya semata, melupakan generasi-generasinya untuk yang jilid kedua. Ibu-ibu kita sudah terpesona imbasnya dari masalah ini. Ibu-ibu kita sudah lupa mengurus rumah tangga. Benar? Ayah-ayah kami terpesona dengan dunia yang penuh dengan fitnah. Ormas-ormas Islam bentrok dengan ABRI, polisi, dan tentara. Anak-anak remaja tidak dapat kerja dan usaha. Padahal usianya sudah 25. Dan ada rencana ingin melamar si Nona. Orangnya cantik, lincah, jelita. Bagaikan ikan arwana. Namun kami tidak punya dana untuk beli busana dan celana. Akhirnya malam minggu saya sakit gigi tidak kemana-mana. Hanya duduk di bawah pohon sambil main robana. Ya Hanana. Ya. Benar gak? Ini biar bercanda, tapi ada muatan nasihatnya. Karena itu takut kita dikirimkan bencana. Lihat waktu di zaman Bani Israel. Fa'arsalna alaihim tufana wal jarada wal kummala wal dhafadi'a wal dam ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Bani Israel itu bandel sekali. Ya, disuruh hari Sabtu jangan mancing, disuruh ngaji, dia mancing hari Sabtu. Ya, bandel udah. Akhirnya Allah kirimin arsalna alaihim tufan, tufan as-suyul iza sarat wa farat hadamatil buyut. Banjir besar. Ombak 75 meter. Seperti di Aceh lebih, masuk ke desa-desa. Terus pulang lagi itu ombak. Habis masuk jalan-jalan itu ombak, pulang bawa rumah. Bawa lemari es. Bawa kulkas, bawa macam-macam, tempayan, nganyut. Anak orok, nganyut. Yang tidak nganyut, cobek. Ulekat semua, sana. Buat tufan. Nanti ini, hati-hati. Kalau kita dikirimkan sama Allah, kala jengking 5 miliar. Serem, tongket belum lama. Apalagi nyamuk, 6 miliar. Masuk di daerah Jakarta Timur umpama serem. Jadi sekarang Habib kasih ijazah, yaitu pertama supaya kita selamat itu anti racun. Pertama jangan kita kuatkan diri kita dengan amalan zikir pagi dan sore. Ya, pertama barang siapa
membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim lam yadurrahu sihrun wala summun. Mana sih tulisannya? Nah, ini dia. Ya. Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'in wa masa'i kulli lailatin bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim salasa marrat. Barang siapa yang membaca di pagi, pagi-pagi ini, tiap hari dan mal, menjelang malam, ikut bismillahilladzi, baca bismillah la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim lam yakun syai'un yadurruhu, tidak ada sesuatu apapun yang dapat membahayakannya. Virus corona, apa namanya, virus Toyota Corona itu yang sudah insya Allah ketepis ya. Yang kedua adik-adik itu tadi berapa kali, tiga kali. Yang kedua man qara'a bil ayataini min akhir suratil baqarah, siapa yang membaca akhir surat al-baqarah yaitu amana rasul insya Allah kafatahu, itu ayat dua-duanya itu akan melindungi dan menyelamatkan kita. Ayo baca bismillahirrahmanirrahim. Ayo amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabb. Ayo buka mulutnya, kullun billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriku wa qalu sami'na wa ata'na kufra. Kamera ke sana, kamera. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alayha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina rabbana wa la tahmil. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu an anta maulana fansurna. Bacanya kapan? Fi lailatin, di waktu malam. Kafatahu, akan diselamatkan kita. Dan anti racun lagi Nabi katakan dalam hadis Bukhari Muslim, man tasabbaha bisab'i tamaratin ajwatan lam yadurrahu zalikal yawma summun wala sihir. Barang siapa berpagi-pagi mengkonsumsi 7 butir korma. Pagi-pagi ini awal al-bukrah. Pagi-pagi sarapannya korma berapa? 7 butir. Ya, korma ajwa, jangan ditukar-tukar. Jangan, orang Jakarta suka nukar-nukar, biji salak lagi. Buatep kagak boleh. Jadi ajwatan korma ajwa dari Madinah, beli itu. Lam yadurru dzalikal yauma summun wala sihrun. Ini jadi tiryak wa syifa. Korma ajwa penawar, insyaallah racun-racun, virus-virus itu tidak, yang bangkis-bangkis hilang. Ada yang jual korma sini? Ya, korma, kalau enggak ada korma, cari juga korma juga. Jangan biji salak, jambu medek, jangan. Ya, itu korma ajwa. Ya, beli insya Allah. Dan terakhir yaitu apa ini ya, kul huwallahu ahad, baca 3 kali. Dan al-mu'awidzatain yaitu surat An-Nas dan al-Falaq hina tumsi, bacanya nanti sore jam 4:30, sebab mau menjelang malam atau pagi hari. Insyaallah 3 kali kita baca takfika min kulli syai'in, selamat kita. Jadi kita banyak perkuat diri kita dengan zikir pagi dan zikir sore, lebih-lebih ya di zaman sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, insyaallah
maulid ini akan membawa keberkahan buat kita. Amin. Dan insya Allah kita pulang biar ada berubah. Pertama, buat ibu-ibu, mana ibu-ibu sih ya? Hah? Mana ibu-ibu jamaah mama dedeh sono? Semua nih buat ibu, bapak kita, hati kita supaya tenang. Ijazah baca alam nasyrah. Mana tangan kanannya? Letakkan di dada sini. Matanya merem melihat ke arah bacaan. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Ayo, alam nasyrah. Alam nasyrah. Wa wada'na anka wizrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al. Inna ma'al. Fa idza faraghta fansab. Satu lagi terakhir buat anak kecil, supaya anak kita tuh saat dia mau sekolah kita usap-usap sininya, bacakan inna anzalnahu. Agak ya. Kalau mau berangkat, nah sini antum sini contohin. Nah. Papa mau sekolah. Papa mau sekolah. Di mana? Sini ya, usap di sini ya, bacakan apa alam inna anzalna. Dan jangan sekali-kali, ini anak-anak kita terakhir di akhir zaman, nakal-nakal, bandel-bandel, neneknya di smackdown. Sini dulu duduk, dulu duduk ya, ya babaknya kakeknya baru pulang umroh, siwaknya dileperin cabai rawit, pagi-pagi pada jontor. Makanya jangan suka disumpahin anak-anak ya. Ada orang sini nih, nih sekolah SD. Sini sekarang sini contoh. Antum itu contoh ya. Kan nanjak tuh tanjakan jalannya, ibunya cepet. Anaknya apa? Jalannya lambat. Sini contohin. Contohin. Mama tunggu gitu. Mama tunggu. Mama tunggu. Cepetan monyet. Nah itu jangan suka disumpah-sumpahin. Cepetan monyet. Akhirnya nanti anaknya jadi seperti mau manggil orang tuanya begini anak sekarang. Mama. Nah bacanya di sini. Pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna. Inna anzalna. Til qadr wa ma adraka ma lailatul min alfi shahr tanazzalul malak bi idni rabbihim min kulli salamun hiya hatta. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.